Hai. Nurul. Yes, sama aku lagi Iwan Waza. So kita nak naik kereta sekarang ni. Nak pergi mana? Korang tunggu je lah. Sebab aku tak boleh beritahu sekarang. Okay lah, bye. So kita orang belum sampai airport. Mana? Kan kita pun sampai mana? Sampai airport kan? Airport. Yeah, kita sampai airport. Tengok anak aku yang nombor 2 dah menangis. Ayuh. So kita tengah pergi toilet dulu, semua siap. Sebab kita nak pergi berjalan. Kali ni vlog lain sikit. Aku tak guna motor, tapi aku guna kapal terbang. Tengah packing barang. Kalau nampak. So, kita packing barang kejap. Nanti sambung balik lah. Alright, bye-bye. So, kita nak pergi tempat pelepasan. So, ni adik aku. Baru sampai, tak tahu lagi sebab sama ada boleh check in ke tak luggage dulu. Nanti kita akan tengok kejap lagi macam mana. Mana? Bukan. Hai. Jauh ke? Boarding time ke 5.10. Awal lah. Rasanya pukul 3 ke. Ha? 3 ke? Ya, sekarang pukul apa kan? Tapi tak apa, kita just pergi tengok luar macam mana. Alright. Nanti kita sambung balik. Bye. So kita orang dekat Burger King. Flight pukul, flight kita pukul apa? Pukul 5 suku. So sekarang ni sementara nak tunggu check in luggage. Kita lepak Burger King dulu sekejap. Sayang, sayang. Ni. Apa ni? Budak ni excited sebenarnya nak pergi. Cuma ni. Cuba. nak Elio dia. So ini adik aku. Ada anak aku. Ini Siti dengan mak. So kita orang tunggu sekejap. Sayang. So kita orang tunggu sekejap sementara nak tunggu check in luggage. Kita lepak Burger King. Apa? Nanti kita update lain eh. Alright. Bye bye. Hai. Kita orang dah check in barang. So ni on the way nak ke kapal terbang. So kita orang dah siap sedia nak pergi. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Yep. Sayang, kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana sayang? Kita orang nak pergi Bali. Nampak tak anak aku suka gila. Ha. So kita nak pergi Bali. Yap. Sayang, kita nak pergi mana? Bali. Bali. Bali kat mana? Bali tempat. Bali tempat. Tempat besar ke tempat kecil? Tempat besar. Tempat besar. Semua dah siap belakang. Tengah terbang kat sana. So kita nak pergi P berapa? P9. P9. Ni adik aku. So kita nak pergi dekat P9. Nanti kita sambung balik eh. Bye bye. Jaya. Okay.
Sekarang pukul 6.40 petang. Luar dah tak nampak apa lah sebab dah gelap. Jom tengok, jom. So dalam flight dah, tak tahu dah buat apa. So kita orang ada masih dah 3 jam untuk sampai. Hai. Hai. Hidup. Hai. Nampak. Weh, kosong lah kan? Kau sana? Kosong? Hei. Ada. Kita naik apa? Fly. Ha? Fly. Fly. Kita naik apa? Aero? Aeroplane. So, ada 3 jam lagi nak sampai ke sana. Tak tahu nak buat apa, mungkin tidur. Ya. Bye. Record video yang sebelum ni, so aku edit lah. Anak aku tidur. Dia dah tidur dah tadi sebab dia cakap dia mengantuk kan, so dia tidur lah. And then yang lain belakang kejap. Dia makan tempat tu. Syok dia makan. Adik aku jap. Ni adik aku. Makan, makan, makan. Makan apa? Nasi lemak. Nasi lemak? Ha. Nasi lemak dengan rendang. Apa? Nasi lemak dengan rendang. Okay. Ha. Padu. So makan. Adik aku dengan wife aku tengah makan. So dia, aku tak makan pun sebab aku kenyang lagi. So mungkin dah sampai nanti baru makan lah. Alright. Kat luar tak nampak apa pun sebab dah kat atas kan. Sekejap kau tunjuk kat korang lah. So setelah sejam, aku tak ada apa, aku edit video je. Nanti aku akan update jam kedua. Alright, bye bye. 2 jam telah berlalu. Yalah, dah 2 jam. Tak sampai lagi.
ada lagi sejam untuk sampai ke destinasi. Semua dah malam sekarang, pukul 8.12 macam tu. So anak aku sekarang tengah tidur lagi. Dia tidur lagi, yang lain pun sama kak, tengah tidur. Aku tak tahu nak buat apa. Tadi aku tidur sekejap tu bangun kan. Sejam lagi nak sampai. Nanti aku akan update lain. Bye. So 3 jam dah berlalu. Dah nak sampai dah. Sebab tadi pilot cakap lagi dalam lagi 15 minit kita akan sampai. Pukul 9 tu. So sekarang pukul 8.50 lebih tu. So lagi 15 minit kita akan sampai. Anak aku masih tidur lagi. Dia tidur daripada naik flight tadi sampai sekarang tak bangun-bangun lagi. Anak aku yang seorang lagi pun masih tidur lagi. Adik aku tak tahu dia buat apa. Okay, dah nak sampai dah. Next lesson kita akan terus pergi ke hotel lah. Sebab dah mengantuk, dah penat lah. Seharian dah. Nantilah aku akan ambil lain. Bye bye. Tada. So dah mendarat dah. So kita orang dekat airport. Apa nama airport ni? Aku tak sure nama airport ni apa. Tapi dekat Bali dah lah. Nama airport ni aku lupa kat mana. First kali yang kita orang bila dah mendarat ni, selalunya kita akan pergi toilet. Wife aku dah pergi toilet dulu, semua pergi toilet semua, adik aku semua pergi toilet. Baru kita orang nak pergi ke hotel. Sekarang pukul 9.30 waktu Malaysia. Waktu sini aku tak tahu lagi pukul berapa. Yeah. Pa. Tu anak aku. Sebab tu. Sian dia. Dia punya waktu tidur terganggu. Sama juga dengan Dini. Sayang kan? Okey tadi. Okey tak tadi tidur? Dia tidur je dalam flight. Yang tu pula tadi yang kecil mengamuk sekejap, agaknya dia tak biasa dengan bunyi flight kan. Penat. Nanti kita nak pergi ke hotel, tengah tunggu supir. Sebab kita dah siap semua supir, transport semua kan. Nanti kita sambung balik. Bye bye.